Oke guys, balik lagi channel Basket Mas, masih dengan hari-hari Magic Chess. So faceless. Magnus. Ini kita akan menggunakan Tars 2 lagi guys ya. Tars 3, Tars 3, Tars 2. Nah, hari ini kita bakal coba untuk build ke arah 9 Weapon Master. Karena kan Terizla hero baru, ya kan? Atlas juga baru di buff. Jadi kita mau coba nih guys ya, kekuatannya kira-kira bakal seperti apa. Mana ada Freya gak? Yoi lah, Freyanya gak ada guys. Masukin apa kita ya? Masukin ini aja lah, Moskov guys. Ya kan? Kita pakai Moskov dulu guys. Apakah kita bakal bikin Moskov Hyper Carry? Gue pengennya main Freya loh guys. Ya udahlah, tetap gue bodo amat ya guys ya. Kita bikin ke Archer aja guys. Kita bikin Archer WM plus abis, gimana guys? WM Archer abis. Oh boleh juga, boleh juga guys. Boleh juga guys. Boleh juga ya. 3, 2, 1 sampai putih guys. 3, 2, 1 makan. Nah ya, Moskovnya pagi-pagi ada 2. Oke okay. Ya, kita lihat aja bagaimana kekuatan 6 Archer di patch yang sekarang, guys. Pukul, pukul, pukul. Kan Moskovnya kalau misalkan dia dapat abisnya 4, Archernya 6, itu kan lumayan ya pukulannya, guys ya. Lumayan berasa, guys ya. Masukin ini dulu. Moskovnya dapat lagi, masukin ini. Ininya 2, dapat. Aduh, Natur Spirit, guys. Buat apa? Natur Spirit, Natur Spirit. Benci banget gua ngeliat Natur Spirit ini guys. Natur Spirit, oh buat apa? Gua jual sih abis ini. Kita jual aja guys ya. Abis ini Mia-nya gua jual kali ya guys ya. Buat apa juga Natur Spirit guys? Gak penting dia ya. Oke, dia lagi nungguin Mia-nya kebuka guys. Itu superhero itu kalau lawan yang di pojokan-pojokan gitu emang lucu dia ya. Suka nunggu-nunggu gitu guys, gak penting. Pukul lagi, pukul lagi, pukul lagi, pukul lagi. Ih, gila di rotnya. Gila di rotnya guys. Waduh. Dikasih senang dia guys. Kita ambil habis tuh kali. Roar. Dor. Dor. Mati. Oke, masih menang kita ternyata. Lumayan nih guys ya. Nggak butuh nih ya Mia-nya ya. Mia-nya jual dulu. Aku butuhnya apa? Franco. Franco. Kita ganti trigger ini. Gue bingung sih guys ini mau main kemana. Mau tetap mau main Moskov apa? Cobalah main Moskov guys. Moskov Weapon Master pakai Terizla, pakai Argus. Terus pakai apa lagi? Pakai Martis. Kalau pakai Martis, pakai Karina, pakai Iritel. Bisa nyala Astro juga guys sebenarnya. Oke, nggak tahu lah, kita coba-coba aja guys ya. Sepertinya kalau itu main Martis berarti nggak pakai Franco. Kita ambil Karina dulu. Terus kita mau telan-telan siapa cuy? Tuh, tapi Karina ini nggak mau. Karina itu harga 3 juga guys. Nanti bisa jadi ngeganggu Moskov kita guys ya. Orang kita mau jadi Moskov cuy. Moskovnya ini telan dulu, jual. Oke, Moskovnya otomatis sudah bintang 2 guys ya. Iya. Berarti senjata kita 6 Archer guys ya. Karena kalau nggak 6 Archer nggak tembus kita guys nanti. Pokoknya jangan sampai blessing ini di Mia lagi guys. Emosi gua ngeliatnya guys ya. Blessing di Mia tuh emosi. Oke. Gila, armornya udah 150 mulainya guys. Berat ini bunuhnya. Guardian pagi-pagi berat. Au. Masih 81 guys udah ditembakin segitu lamanya. Wah, gak kuat. Gak kuat guys kalau lawan kayak ginian guys. Masuk dulu ya. Masukin cowok dulu boleh gak? Masukin ini, Martis ambil, Kertai ambil. Oke ya, Moskovnya bintang 2 lumayan, dapat Assassin boleh, ini boleh, semua boleh guys. Yang penting item attack gua. Assassin diambil. Eh, kalian tidak mau Starfall Blade? Aku ambil guys, Starfall Blade guys. Lumayan ya, pukul-pukul kecil gitu kan. Apalagi kalau Freya bintang 3 kita pukul jadi bintang 2 guys. Let's go lah kita. Dapat Starfall Blade, kita nggak main Mekera tapi guys ya. Oke. Terus kita mau masukin apa dulu nih? Iritel. Iritel, Akai nggak butuh. Masukin ini dulu.
Ini bisa nge-stun nih ya. Bisa nge-stun. Masukin ini dulu kah? Nanti kita lihat sekuat apa sih guys Moskov. Moskov ini kan baru dikurangin harganya ya, dari 4 jadi 3 kalau enggak salah guys. Pukul. Ah gila guys kalau lawan Karina mah udah nyerah gua. Nyerah. Nyerah guys kalau lawan Karina guys. Tuh gimana caranya pukul Karina, cok? Kalau pukul Karina pakai Teris lah. Lawannya gimana ya? Gimana guys menurut kalian guys? Pakai Moskov lawan Karina. Gak bisa ya guys ya, gak bisa dipaksa. Ini dulu, roll lagi ya disini deh. Aku butuh weapon masternya dulu sih. Ini ambil. Refresh, kodos. Blessingnya apa? Assassin. Blessingnya assassin ya guys ya. Berarti nanti bakal kita campur sama assassin. Ini 14, turun, ini lepas dulu. Assassin masuk. Oke, sedikit astro guys ya. Sedikit astro, mungkin boleh di retail. Pukul. Kurangin. Moskovnya kabur. Ih, enak juga ya main Moskov ya guys ya. Dari kita dipukulin wan-wan, tiba-tiba menghilang. Udah kabur aja guys kita guys. Rea. Makan ini. Heal. Oke. Kita Moskov yang dapat manual belum ada nih guys. Oke ya. Kita tempel-tempel dulu aja guys. Karena Norton Vale baru satu juga. Pukul. DHS please. Wow. Dominance Ice guys, boleh. Kalau kita Dominance Ice kan berarti kita dipukulin Moskovnya nggak bakal cepat mati ya. Terus kita memberikan efek slow ke musuh-musuhnya. Jadi lumayan lah. Dan Bumo ambil dulu. Moskov lagi. Ini masuk. Refresh lagi. Bawaan-wan. Dirotnya ambil. Dirot ini nanti harus kita ganti sama si itu ya. Assassin satu lagi. Assassinnya satu lagi siapa sih? Karina ya? Oke, sabar. Nggak bisa dipaksain guys. Oke, Moskovnya taruh paling depan guys. Kita ini butuh lifesteal guys ya. Weapon masternya butuh nyala nih. Weapon master kudu nyala ya. Pukul jadi kecil. Lumayan guys, alokatnya kecil guys. Trot. Emang nih si siapa? Dominance Ice ini item haram guys. Mau dipakai siapapun kuat guys ya. Mau pakein hero-hero keras, mau dipakein ke si Moskov, semua tuh masih oke guys. Terusnya dulu. Gue butuh blessing ini nih. Butuh blessing archer guys ya. Kalau blessing archernya nggak nyala, lama-lama nggak asik juga nih kita. Ambil dulu Moskov. Buset, Freya-nya 3 biji. Freya-nya 3 biji. Enggak lah, nggak mau ngadi-ngadi kita guys. Dapat 2 weapon master, boleh. Kita masukin kayak gini dulu guys. Paling nggak Moskov kita ada lifesteal ya guys ya. Ya harus dapat kristal assassin guys. Oke, kayak gini dulu aja. Moskovnya gebuk-gebukan di awal, oke. Kasih efek slow guys, nggak takut guys. Moskov ini Moskov tempur guys ya. Kita taruh paling depan, terus dia bisa pindah-pindah. Ciprat. Ini tinggal cari Teris lah nih guys. Berarti kita nggak perlu nyalain ini, nggak apa-apa guys ya. Nanti Martisnya ujung-ujungnya kita buang. Trot. Ya, lumayan juga guys main Moskov guys. Siapa sangka main Moskov lumayan kuat loh. 35% naik slot lagi. Darah 73. Apakah kita perlu naik slot? Ini gue lagi cari Blessing Archer nih. Masukin ini dulu. Kita telan aja guys ya. Kita jual. Nah, ini akan bikin combo yang berbeda guys ya. Nggak seperti biasa nih guys. Freya. Tas 3-nya berapa biji sih? Udah 2. Dua-duanya paling bawah guys. Sudah mau pulang kampung ya bentaran ya. Pukul. Jadi kecil semua loh. Wan-wannya pukul yuk. Kecil. Wan-wan kecil. Oke, wan-wannya jadi mini guys ya. Cut. Ini lagi guys, 13.000. Moskov sepertinya hero yang nggak perlu menggunakan item full attack guys ya. Dikasih Dominance Ice, otomatis dia dipukulin, nambah mananya lebih cepet. Berarti lebih cepet pindah-pindah. Asik juga main kayak gini.
one-one-nya gue harus buang guys. Nanti keluarnya one-one gue kesel kan. Oke, dapat Moskov lagi. Peringkat kedua. Wih, ada Terizla mau. Kalau nggak dapat Terizla, gue dapat Crystal Archer gak sih? Aduh, Archernya diambil. Masa gue ambil Venom? Masa gue ambil Venom? Ya, dikasih Venom dong. Dikasih Venom dong. Ya udahlah, ambil Venom guys. Karena kan ujung-ujungnya ntar pakai Hanabi juga ya. Jadi kalau misalkan kita Terizlanya dikasih racun sedikit, lumayan membantu lah. Dapat Karina lagi. Next slot. Karina. Iritelnya kasih racun. Kita one-one-nya kita buang ya. Slot. Karina lagi. Bingung nih gua nih kalau udah kayak gini. Oke. Karina, sepertinya gua hari ini nggak bakal bermain Astro guys ya. Kita fokus-fokus aja main ke Moskov-Moskovan di sini guys. Moskovnya gua kasih racun nih lama-lama. Pukul, nggak ada yang bunuh Karina sih guys. Ini gue harus mikirin gimana caranya late game kita bisa bunuh Karina. Nah, Karinanya udah kecil, oke. Okay. Ya, tapi tetap aja guys, bintang 1 Karina, apakah bisa kita bunuh? Ada immortal lagi. Mati kamu, cakar. Masih menang guys. Kalau dia jadi kecil, masih lumayan bisa menang. Kalian bayangin aja guys, kalau dia bintang 2 gimana bunuhnya itu guys? Guys. Ini Moskovnya dari tadi belum ada yang dapet, beneran dapet loh guys. Semuanya tuh diberikan ya guys ya. Gak ada Moskovnya keluar sama sekali. Nah ada Hanabi nih. Hanabi nih guys. Hanabi. Iya kita gak pakai deh. Aku pakai Hanabi guys ya. Biar Venomnya nyala guys ya. Kayaknya kasih racun asiknya. Kan kita racunnya udah 2 guys ya. Kita bikin Moskov beracun. Cerut. Kita tinggal nunggu Terizla aja guys. Kalau udah ada Terizla kita berarti nyala 4 abis. Weapon Master tetap 3. Berarti gue tetap gak pakai Karina guys. Buang aja guys. Setelah aku pikir-pikir, nggak perlu ya. Puk. Moskov gue hilang. Dor. Oh. Diselamatkan Iritel, guys. Masukin Fanny. Atau masukin Anigato. Nanti setelah dia muntah, kita ambil one-one-nya dulu, guys. Ini kalau dari Kristal, Assassin boleh. Venom. Nggak tahu deh Venom. Kalau Venom, aku mendingan ngambil kopi sih. Kalau nggak Archer, Assassin deh, udah itu aja. Aku cuma minta 2 itu aja guys ya. Kalau nggak Archer, Assassin. Let's go, kita harus nyalain full combo nih guys. Moskov kita kurang berapa? Kurang 3. Gila loh, kita nggak dapet-dapet loh Moskovnya guys. Main Moskov, nggak dapet-dapet Moskovnya guys. Dor, Assassin ya. Oke, Assassin dapet. Berarti gue main Assassin, berarti nggak main Venom. Dapat Terizla ya. Masukin ini dulu. Ini kita ganti. Ini kita masukin Assassin ya. Ini Terizlanya Venom. Terus kita pakein bumbu lagi di mana? Ambil. Sabar nih. Moskovnya kita butuh berapa lagi guys? Kopi 1. Butuh 3 lagi guys ya. 2 lagi. Yuk bisa yuk. 2 Moskov lagi guys. Moskovnya udah Assassin. Ceprot. Tinggal cepet-cepetan bintang 3 aja nih. Cut. Kalau lawan yang combo Freya ini kayak masih bisa menang. Oh, racun. Pusing ya mereka guys ya. Lawannya pindah-pindah terus. Mati. Dong. Oh, sisa 1. Sisa 1 guys ternyata guys. Yuk, Moskovnya bisa yuk. Moskovnya bisa yuk. Ini kita udah gak perlu Martis ya guys ya. Cuma ntar deh gue tes. Kalau dia dapat Astro, mungkin masih layak dicoba masukin Astro, guys ya. Kita butuh Archer, guys, sekarang, guys. Archer, Martisnya ambil. Aku butuh Archer. Archer. Moskovnya kok nggak keluar satu pun, cok. Sumpah, guys. Nggak ngerti gua nih. Terizla B2. Oh, lumayan ini. Lumayan ini guys, one-one. Kayaknya one-one-nya ujung-ujungnya harus kita jual dulu nih guys. One-one-nya sepertinya harus kita jual dulu. Moskovnya tiba-tiba ngilang apa? Anjir! Dari kiri depan ke kanan belakang dia ya, pindah-pindahnya ya. Luar biasa Moskov. Gila, Terizla cok. Sumpah, nyebelin banget. Terizla beracun. Ya, racunnya cukup 2 aja guys. Ya, sisanya tinggal di finishing sama Moskov. One-one-nya jual dulu. Ya, demi keamanan bersama guys. Ini yang harganya 3 masih tetap Moskov doang ya.
Eh guys, ini Moskovnya semuanya gue dapetnya kayaknya dari si ini deh. Dari touch 2 guys. Gak keluar satu pun lo Moskov. Makan, jual. Oke, ini ada 1-1. Kita tahan dulu. Gimana cara kita nyalain Archer kalau kita gak dapet blessing lagi ya? Kalau Iritele dapat blessing, kita masukin Karina ya, gantiin si Pan. Udah, mantep guys. Udah ngerti gue ya kombonya harus dibawa kemana. Lompat! Dar! Nah, itu dia. Itu dia. Itu dia. Hancurkan armornya. Gila. Main Moskov aja kuat loh guys. Cari satu Moskov lagi guys ya. Aku butuh slot. Aku butuh slot. Gak bakal dikasih sih. Mimpi kita ya dikasih slot. Wah, aku butuh satu item aja. Kasih dong atuh. Kasih dong satu. Ya, sedih lah gue guys. Nah, ambil guard aja guys. Daripada gak tahu ya guys ya mau ngambil apa lagi. Udah gak dapet-dapet nih hero-nya. Moskov, aku butuh satu. Satu Moskov. Satu Moskov. Punya lagi. Bruno, gak dapet blessing. Moskov satu, Terizla dua. Moskov lagi yuk. Moskov lagi yuk. Udahlah, Moskovnya kita jadiin aja ya. Jadi Moskov, dapet abis. Masukin Bruno dulu mungkin. Dah, kayak gini dulu. Moskov B3, puter-puter. Habis ini kita cari Terizla deh, guys. Habis ini kita cari Terizla ya. Cut. Jadi kecil. Aduh, kurang life steal ya. Kurang life steal, guys. Ini sebetulnya kalau kita bisa masukin di rot 6 abis dulu ya. Kalau bisa masukin di rot 6 abis dulu. Kita kalah sama Tuk Celing, Tuk Liceng, Tuk Liceng. Kalah sama Tuk Liceng, guys. Dia bunuh Karina nggak bisa. Nah, syukurin lo tuh dicemati lo. Ya, kita lawan Karina juga nggak bisa ya. Kita lawan Karina juga nggak bisa guys. Gimana guys? Penny, Bruno, Wanwan, buset. Terizla, pakai dua Terizla nih guys. Bodo amat gue. Pakai dua Terizla ya guys ya. Ini nggak butuh, taruh sini aja dulu. Ini BOD, kenapa BOD-nya di sini? Pantesan gua kalah, guys. BOD-nya taruh di Fanny ya. Dah, kayak gini dulu. Ini antara kita mau ke 6 Archer atau kita ke 6 abis. Kalau mau gampang sih ke 6 abis aja ya. Kabur! Aduh, Moskov gua godak-godek. Cut. Emang ini siapa? Sekarang metanya itu yang megang Terizla itu menang, cok. Lihat tuh ya, Terizla tuh. Nyebelin banget gak? Gesek. Kalah sama Karina guys. Ya ini gimana kita kalahin Karinanya ya? Si 420 aja masih menang lawan kita. Apa kita gak usah pakai Fan? Mendingan kita pakai Gusher. Jadi Venomnya lebih. Coba deh. Ini blessingnya nih benar-benar ya guys ya. Jangan sampai jadi Bruno lagi guys ya. Namanya tuh sama aja bohong ya. Sama aja bohong guys. Venom. Venom. Oke, dapat Terizla lagi. Ini udah kayak gini bagus. Ini pakai DHS kali ya. Pakai Winter deh. Pakai Winter kayak gini. Berarti kita nggak pakai ini ya. Venom satu di sini, satu lagi Venomnya di sini. Ayo, bingung ini guys. Bagaimana kita menjadikan combo yang kita mau guys? Pukul. Moskov gue pindah-pindah. Bikin musuhnya yang menggunakan Terizla. Aduh, kena juga guys. Sudah pindah-pindah, tetap kena. Pukul. Bertahan. Kurangin bintangnya. Kok gak nambah? Basi darah gue. Woi, Moskov. Kok darahnya gak nambah? Wah, ini ada kecurangan ini guys. Kenapa Moskov gue darahnya gak nambah? Coba ayo. Beritahu aku guys. Beritahu gua guys. Kenapa Moskov gua darahnya gak nambah? Coba ya guys ya. Apa gara-gara damage-nya kecil, makanya kayak lifesteal-nya gak berasa. Udah lah maksudnya. Lifesteal-nya berasa loh. Pukul. Terizla lompat. Makan tuh racun.
Wah, kalah juga guys, kayaknya masih aman ini guys. Nani? 19, masih kalah ya guys ya. Terisba kita bintang 3. Lawannya 6 Terisba 3. Oke, kita kalah-kalin dulu guys. Masukin ini. Mau gigit siapa kita guys? Kita gigit yang harga 4 dah, bodo amat. Harga 4 gigit. Ya, siapa tahu kita masih bertahan guys. Terisla, Terisla, Terisla. Mia nggak dapat blessing, ini ambil. Ini ada ini juga ya, Terislanya bintang 3, lumayan. Dapat ini. Ini kita pakein apa ya? Nah, udahlah, nggak tahu lah guys. Kita pokoknya udah sebisa mungkin nih guys ya. Venom udah banyak. Cacut, Moskow gua kabur, Terizla bintang 3, racun dengan dominance ice ya guys ya. Ulti lagi, Terizla. Jebret, wah modal Terizla ini. Modal Terizla ini guys. Masih menang gak? Ulti lagi. Wah menang cowok ini. Mau jadi menang, jagoan lo. Itemnya udah bagus. Dapat apa kita guys? Terizla udah bintang 3. Ini kita butuh ini, 6 ini. Lawannya apa nih terakhir? Karina. Oh, lawannya ini guys ya. Lawannya adalah Wanwan terakhir. Berarti kita butuh buku. Buku pakai Terizla. Terizla, buku, racun. Terizla, buku, racun, plus ini. Oke, mantap. Itemnya semua komplit. Hanabi udah bagus di situ. Ini kita bakal masukin ke sini. One. Refresh aja dulu. Ini kayaknya nggak ada tanda-tanda mau dapat blessing apapun lagi guys ya. Di rot taruh di sini. Ini kan assassin. Berarti kita taruhnya di tengah-tengah aja. Taruh tengah-tengah aja, ini taruh sini, racunnya di ujung. Oke. Nggak tahu ya guys ya, kita lihat apakah dengan kayak gini kita bisa menang. Lompat, dor. Oke, tangkap semua. Jangan sampai Moskov gue mati sama Wanwannya dulu guys ya. Moskovnya mana? Aduh, Moskovnya by one sama Wanwan lagi. Bintang 2 Wanwannya. Bintang 2 Wanwannya. Masih kalah guys. Moskov di sini 4 assassin, 6 habis ya. Ya, damage-nya lumayan guys ya, tapi gimana lagi guys? Kita ketemunya Wanwan ya, udah kita berusaha kecilin tapi tetap aja. Padahal dia KDI cuma 3 loh guys. Ini gara-gara kita tuh gak mendapatkan blessing archer sama sekali guys. Jadi ya udahlah guys, palingnya kita mencoba di sini dengan Terizla Venom bintang 3. Kita pakai Moskov dengan 4 assassin, 6 abyss ya. Ternyata guys ya, masih belum bisa mengalahkan kekuatan Wanwan bintang 3 di sini guys. Jadi gitu aja. Tapi paling enggak kita di sini kalau kalian lihat kita berhasilnya semua ngalahin yang Freya. Tuk Licheng di sini kita kalahin semua. Gua mah enggak apa-apa guys. Konten kalah enggak apa-apa, yang penting jangan kalah sama Tars 3 guys. Jadi udah gitu aja. Konten kali ini semoga kalian suka. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian, dan gua Mas Lemas, kita bakal jumpa lagi di konten-konten yang pastinya menarik berikutnya. Bye.